Oke. Oke. Thank you, Pak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Layak untuk diharapkan pendidikan keagamaannya. Ya, kita akan mulai acara ini. Dimohonkan untuk para pembina, para guru, para pengawas atau linmas bagian keamanan untuk segera menertibkan anak-anak kita ini. Karena perjalanan cukup jauh, mereka tidak terbiasa berjalan kaki, biasanya naik motor, kemudian pada saat sekarang ini mereka berjalan kaki. Kalau anak mama. Kepada panitia diharapkan untuk segera memulai acara ini, karena memang acara ini sudah cukup larut malam kita akan laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semua, terima kasih sudah ikut partisipasi dalam pawai obor tahun Ramadan. Di sini kita punya snack, tapi kita utamain untuk adik-adiknya dulu. Jadi kita mohon dari ibu-ibunya jangan rakes. Jadi ibu-ibu tolong kalah, kasih dulu ke anak-anaknya. Karena kita bikin ini utamain untuk anak-anak. Yang kebetulan belum bagian snack tetap senang. Karena tadinya memang menyediakan snack 500 plus 100. Kemudian airnya cukup berlebihan. Ya, ditambah dengan 100 kembali. Normal yang ada di snack kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man nasarahu wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para nimbrung pada acara kita, adik-adikku sekalian yang berbahagia, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang pada malam hari ini semuanya ingin mendapatkan hadiah Dorbri. Mau? Siapa yang mau? Ya, kalau mau kita ulangin lagi jalan dari RW kemudian sampai kemari lagi. Sebelum acara ini kita buka, Bapak akan memberitahukan bahwa ketua lingkungan kita, Bapak RW 01 pada saat ini sedang mengalami suasana yang kurang nyaman. Beliau tadi ketika bersama kalian itu pingsan, kemudian kejang sejenak, dan sekarang Pak RW kita berada di rumah sakit.
300 orang. Tapi kali ini di luar jangkauan panitia, sehingga panitia pada malam hari ini cukup kewalahan dan cukup kerepotan karena di luar dugaan dan di luar perkiraan panitia. Sehingga kami sebagai panitia mengaturkan terima kasih banyak atas partisipasi bagi para orang tua, kemudian guru, para pembimbing yang turut aktif andil pada acara malam hari ini. Acara ini bertujuan tiada lain adalah sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahun ini kita insya Allah masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi salah satu tujuan kita ada 9 buah hadiah dompet yang utama. Di antaranya adalah 3 buah rice cooker, 3 buah kipas angin, dan 3 buah kipas angin yang kecil. Sedangkan dompet hiburan untuk anak-anak kita juga cukup banyak. Jadi kalau disiapkan kartunya atau kertasnya yang ada di makanan tadi, yang ada di bukan tadi, jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti hadiahnya, door prize-nya hangus. Door prize berikutnya jatuh pada angka 461. 461. Udah penuh bocah. Ya, kita buat 644 644. Ya, ada. Mana? 644. Siap-siap yang punya puluhan. 79. 79. Silakan dijemput aja. Jemput aja namanya. 79. Tinggal ruang perdamaian. Orang dalam, bapak, namanya Pak Jamal. Satu, dua. Dua puluh tiga. Selanjutnya,